السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وخذ في الدين رحمني ورحمكم الله صدر من الله عز وجل بريكن كبركح من الحمد لله كتاب الله تبارك وتعالى الله Sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Sehingga kita dapat menghadiri kajian rutin kita, membahas rutin kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya pasti penuh dengan berbagai macam faedah pasti penuh dengan berbagai macam pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, kita bisa petik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita membahas asirah nabawiyah ini, ikhwan, mudah-mudahan Allah azza wa jalla menambah kecintaan kita kepada Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa khadifiddin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahat kita, masih di kisah apa? هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هجرهnya رسول صلى الله عليه وسلم كقطة مدينة قط النبي قطة أو النبي مدينة. sebelumnya saya mau tanya dulu panitia ada tiket umroh gitu atau tiket apa insyaallah Allah Nggak ada ya? tiket haji Masya Allah saya mau tanya siapa nama orang ini flashback kemarin ya yang menemukan Nabi Sallallahu Alaihi ketika Nabi Sallallahu Alaihi hijrah ke Madinah siapa nama orang ini yang kemudian orang ini masuk Islam jadi sahabat. Eh? Angkat tangan, angkat tangan. Mau no, mau no, no, apa itu? Tahu. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Fadl. Surakah bin Malik, masya Allah. Surakah bin Malik bin Jushum. Ini yang menemukan Nabi saw dengan kisah yang masyhur di Sahih Bukhari sebutkan. Kemudian jadi sahabat. Kemudian ikut peperangan diantara perang ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Turaqah bin Malik, na'am. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam rombongan itu empat orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dua lagi siapa? Angkat tangannya. Anda tahu? Ini bukan ranahnya tawadhu di sini. Enggak boleh ranah tawadhu di sini. Hah? Empat orang, betul ya? Kita jelaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dua orang lagi siapa? Masa no, no. sih? Angkat tangan dulu baru saya tunjuk, Siapa namanya? Hah? Kalau enggak angkat tangan saya tunjuk berarti, Masya Allah. Hah? Udah nunduk semua, Masya Allah. Allah. Kayaknya khusyul. Gitu, Dia contekan mana ini, kemarin enggak dapat tuh. Kok nggak ada namanya, Masya Allah. Hah? ya, namanya? Yang penunjuk jalan yang pertama masih musyrik dibayar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdullah bin Al Uraiqit. Abdullah bin Al Uraiqit. Itu penunjuk jalan yang masih musyrik dibayar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia amanah. Abdullah bin Al Uraiqit. Kemudian satu lagi mantan budaknya Abu Bakar siapa? Ah, Bilal. Bukan main Bilal aja, Syekh. entah mantan budak main Bilal aja, insyaallah Ah, siapa? Amir, Amir siapa? Amir anak sini nih, Amir siapa? Amir. amir siapa? Amir Amir aja. Amir siapa? Amir bin Huhairah. Huruh, 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 Amir bin Fuhairah yang dibebaskan yang tadi mantan budak budak Abu Bakar kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Ini empat orang yang hijrah bersama atau di kelompok kafilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa nama anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ditugaskan setiap malam ke gua ketika menjelang subuh balik lagi ke Mekah salah untung-untung ini asma 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 satu asma asma besok siapa Muhammad Muhammad salah laki ah siapa tadi Abdullah bin Abi Bakar Barakallahu fiik Abdullah bin Abu Bakar subhanallah. Jadi keluarga Abu Bakar ini luar biasa bayangkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Nabi SAW dengan kepahlawanan yang luar biasa. Hartanya juga ikut di situ. Anak-anaknya ikut di situ. Melayani Nabi SAW luar biasa dan lain sebagainya. Makanya para ulama mengatakan. Kalau kita bicara hijrah itu Nabi SAW pasti tidak lepas dari kepahlawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika kita baca kita akan melihat pantaslah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Pantaslah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil Khalil, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku, kasihku, kesayanganku. Subhanallah, saking luar biasanya satu manusia ini, ikhwan radhiyallahu anhu. Itu yang kemana sudah kita bahas. Berarti kemarin terakhir sampai mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Suraka bin Malik, betul ya? Bin Ju'syum yang kemudian memacu untanya jatuh sampai tiga kali, betul? Kemudian me, uh, mengundi nasib dengan azlam, syirik, tapi dia nggak percaya dengan kesyirikan itu. Karena karena 100 ekor unta lebih menggiurkan baginya. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka meminta sesuatu keamanan langsung memberikan kepada dirinya kemudian setelah itu ternyata Rasulullah SAW meneruskan perjalanan kemudian lanjutannya ikhwan <tuh min makkah, fa wa hatta kami berjalan dari Mekkah kata Abu Bakar Siddiq nih ikhwan, dari ini kami berjalan dari Mekkah dan sehari semalam kami nggak tidur berjalannya setelah tiga hari di gua sur kemudian jalan betul ya mengitari dan jalan yang jauh gitu sehingga sehari semalam kami nggak tidur kata Abu Bakar sampai pagi hari dan pada saat itu cuaca sangat luar biasa teriknya panas itu maka kemudian aku melihat ke sekelilingku apakah ada apa, tempat berteduh sehingga kita bisa beristirahat sebentar di situ. Capek, Ikhwan. Bayangkan subhanallah. Antum berjalan nih, jalan nih, kawan. Kalau antum pernah jalan dari Mekah ke Madinah naik bis. Naik bis itu lima sampai enam jam, antum lihat kanan kiri itu coklat semua tuh. Betul ya? Saya bayangkan ya Allah bagaimana Rasulullah SAW wasallam dengan Abu Bakar hijrah dengan keadaan seperti itu naik unta, bayangkan. Allahu Akbar. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq melihat apa ternyata ada satu apa satu tempat teduhan fa iza sakhratun ataituha fa laha aku melihat ada bekas dari tempat teduhan sehingga kemudian aku ratakan batu tersebut kemudian aku e, farashtu farashtu itu itu artinya tik, karpet e, tapi enggak mungkin bakar bawa karpet kan gitu semacam apa selendang lah semacam sorban gituan supaya apa? supaya Nabi saw bisa istirahat di situ sebentar Dan ini di antara kepahlawanan Abu Bakar luar biasa maka kemudian aku tebarkan selain tersebut sehingga Rasul saw istirahat di situ kemudian Nabi Allah aku mengatakan kepada Rasul saw wahai Rasul saw tidurlah silakan istirahat an Nabi saw antalaqtu." kemudian Rasul saw tidur kemudian aku jalan lagi aku mencari Angzuru ma hawli hal ara minat talab ahadan. Aku melihat sekelilingku apa yang bisa aku minta bantuan mungkin seseorang atau aku apa yang bisa aku cari. Fa idza ana bi ra'i ghanam yasuqu ghanamahu ila sakhratin yuridu minha alladhi aradna subhanallah Allah takdirkan ternyata ada yang menggembala kambing. Ada seorang budak yang menggembala kambing milik tuannya Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada orang tersebut. Altu fa lahu liman anta ya Maka Abu Bakar bertanya kepada budak ini, engkau kambing-kambing ini milik siapa? Orang ini menggembala, kambing-kambing ini milik siapa? min Quraisy, ternyata kambing-kambing ini milik salah seorang di orang Quraisy yang aku kenal orang itu. Ya aku kenal orang itu. Kalau Abu Bakar kita tahu bersama Sheikhun Ma'ruf. Orang tua yang ma'ruf luar biasa. Pedagang besar. <tuh> Maka Abu Bakar mengatakan kepada orang tersebut. Hal fi min laban. Apakah kambingmu ini ada susunya enggak nih? Maka dia menjawab. Naam ada. Dia nggak tahu nih siapa subhanallah. Naam ada. Hal anta halibun lana. Maukah engkau memerahkan susu untuk kami? Nih? Kata Abu Bakar subhanallah. Kata para ulama. Uh, bisa jadi ke, ke, orang ini memberikan susu dan memang diberikan karena tuannya sudah mengizinkan siapapun yang mau ingin susu kambing ini silahkan berikan. Karena nggak mungkin kecuali memang apa? Dikasih izin sama tuannya kan gitu. Naam min thumma an yanfudha min Kemudian orang tersebut duduk mengempit apa kakinya, kemudian dia bersihkan dari Dara, dara itu apa sih bahasa itu ya? Bahasa itu tempat susu dari kambing itu. Dibersihkan dari apa? Dari debu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang tersebut, "Tsumma amartuhu an Abu Bakar menyuruh untuk membersihkan dari tempat susu dari kambing itu dan juga membersihkan tangannya gitu kan. Menunjukkan apa? Bersih karena susu ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Maka kemudian apa? Fahal abadi khusybat min al leban dia memberikan sedikit dari susu satu gelas mungkin bahasanya. Maka jual tu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam idawatan ala fahmi khirqaun fasabtu ala leban hatta barad asfaluhu maka kemudian aku tuang susu tersebut sampai bawahnya itu apa dingin dan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bangun sudah bangun kemudian aku berikan susu tersebut maka kemudian fathahalnal kaum yatlubunana. Maka setelah itu uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi. Bayangkan Ikhwan dari malam sampai pagi Abu Bakar sama Rasulullah tidak tidur sama empat orang itu dua orang tadi dan gitu, lebih Oraykut sama Amir bin Khairah. Kemudian di satu tempat, satu tempat tersebut Abu Bakar meratakan tempat itu, kemudian memberikan selendangnya supaya bisa apa? Supaya bisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di situ. Nyari susu lagi, bayangkan. Ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke situ, Rasul sudah bangun, diberikan susu, jalan. Berarti Abu Bakar tidak, nggak tidur. Coba untuk bayangkan ini, Subhanallah. Abu Bakar nggak tidur, Subhanallah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalan bersama uh, tiga orang yang lain. Kenapa? Wal kaum ya Karena orang-orang Quraisy terus mencari kami. Kata Abu Bakar. Orang-orang Quraisy terus mencari kami. Dalam hariwat ini, Ikhwan, kata para ulama, kita bisa melihat bagaimana diantara antara khidmah, bagaimana pelayanan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dan ini menjadi hikmah besar kata para ulama kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk beradab dengan adab yang mulia kepada gurunya. Di antara hikmahnya ini nih, kawan. Bagaimana Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu dari malam nggak tidur luar biasa, tapi masih memberikan servis yang luar biasa, Hikmah yang luar biasa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bahkan beliau sampai nggak tidur. Nah, perhatikan baik-baik nih, kawan. Siapapun yang memberikan kebaikan kepada kita, apalagi itu kebaikan agama, maka kewajiban kita untuk memuliakan orang tersebut. Makanya para ulama salaf mengatakan apa? Man allamani harfan kuntu lahu abdan. siapa yang mengajarkan diriku satu huruf, aku akan menjadi budaknya, kata para ulama salaf. Bayangkan subhanallah. Berapa ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, Masya Allah. Dan ternyata kita malah menggibahin guru-guru kita. Bukan malah memuliakannya, ternyata malah memberikan keburukan. Bayangkan subhanallah. Nah ini dia adab disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan ini disebutkan juga kata para ulama, ini yang saya katakan tadi. Bahwa kepahlawanan Abu Bakar ketika hijrah itu tidak disangsikan lagi. Bagaimana Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu melindungi Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW berjalan di depan dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Abu Bakar berjalan di belakang sampai melihat kanan-kiri. Ditakutkan keselamatan Nabi SAW berbahaya dan lain sebagainya. Pahlawanan yang luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq Kemudian setelah Rasulullah SAW jalan. Ada satu riwayat, yang riwayat ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama ada yang mengat seluruh jalur riwayat ini ada yang mengatakan jalur riwayatnya ba'ifah, lemah tapi Ali Imam Hakim Ali Imam Az-Zahabi mengatakan riwayat ini yaqbal bisa diterima atau yuqbal bisa diterima kenapa li ta'addudi turuq karena banyaknya jalan banyaknya jalan banyaknya riwayat yang meriwayatkan riwayat ini menjadi naik derajatnya menjadi hasan di ghairihi. Dan itu juga yang dirajikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Riwayat ini ada riwayat yang hasan. Riwayat yang hasan. Apa itu hadis tentang Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Karena dalam hadis ini perhatikan. Ummu Ma'bad menjelaskan tentang fisik ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail dan biasanya kita temukan di Syama'il Muhammadiyah Kitabnya Imam Tirmidzi Taala Syama'il Muhammadiyah kalau orang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpi nanya tanya ciri-cirinya seperti apa benar nggak kalau ciri-cirinya benar seperti yang disebutkan dalam hadis maka insya Allah Taala dia memang ber mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau ternyata ciri-cirinya salah, maka bukan bertemu Rasul SAW, tapi syaitan yang bisa jadi kemudian membohongi, mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul SAW. Nah kita jelaskan, kita sebutkan hadisnya, ikhwan. <tuh> Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين اخرج من مكه خرج مهاجرا الى المدينه ومولى ابو بكر عامر بن فهيره وعبد الله بن مروا على خيمه ام al الخزاعيه Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan dari Mekkah ke kota Madinah hijrah dengan empat orang dengan tiga orang yang lain tadi, Abu Bakar, Amir bin Fuhera, dan Abdullah bin Uraiqit melewati satu khaymah, satu tenda tendanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah dari suku Khuza'ah. Saya mau tanya, ada satu suku Khuza'ah yang disebutkan dalam hadis, ma'ruf orang ini walaupun keburukan sebenarnya sebutkan Siapa? suku Khuza'ah disebutkan dalam hadis bahwa orang ini di neraka ususnya akan terburai. Coba. Nah, Abdullah bin Ubay munafikin Madinah. Memang mirip-mirip namanya. Namanya Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah nih. Amr bin Luhai Al-Khuza'i ini orang yang pertama yang memasukkan berhala ke Jaziratul Arab yang menjadikan dia naudzubillah min khususnya terburai di neraka Allah kemudian mengelilingi alaihi Nah Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah wa kanat barzatan tahtabi bi bi dia adalah seorang wanita yang terbuka kemudian apa yang sedang tah tahtabi tahtabi itu antum antum kaki, enggak bisa naik, subhanallah. Antum gitu kalau Jumat kakinya begitu, dengan tangan kaki naik, tangan gitu. Itu ta tahtabi namanya. Tahtabi. tabi nah, ada ketika Abu Bakar dan Nabi Rasulullah SAW lewat, ada umum ma'bad lagi seperti itu tuh, lagi duduk seperti itu. Thumma tasqi wa ma man marrabina. Ternyata umum ma'bad ini orang baik, Masya Allah. Siapapun yang lewat di depan khaymahnya, depan khaymahnya itu biasanya dikasih minum, dikasih makan, Masya Allah yang kemudian nanti umum ma'bad ini memang masuk Islam di subhanallah sebutkan riwayat fasaluha wa maka kami bertanya kepada umum ma'bad ini adakah daging adakah kurma dan ternyata qaddar Allah pada saat itu masa sedang paceklik biasanya umum ma'bad selalu memberikan minum dan makan kepada e, orang yang lewat ternyata pada saat itu enggak ada makanan enggak ada minuman ceklik panas luar biasa. Kekeringan di mana-mana. Adakah laham, yaitu daging, adakah kurma, kami ingin beli. Alam hasyaian Ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Wa al-qawm murmilin musbitin. Subhanallah. Pada saat itu pada saat itu apa? Orang sedang tertimpa ceklik sehingga orang kelaparan dan lain sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat syat ila syat jinan jibil khaymah ternyata ada satu kambing di samping kemahnya ummu ma'bad satu doang ini satu kambing di, di samping apa kemah ummu ma'bad ma hadhihi syah ummu ma'bad apa kambing ini kambing siapa ya ummu ma'bad kambing kami kambing saya maka rasul sallallahu alaihi wasallam nanya syat khalafa hal jahd anil ghanam ternyata ummu ma'bad ba mengatakan kambing ini kambing yang tertinggal dengan teman-teman yang lain dengan kambing-kambing yang lain kambing yang lain sedang nyari makan yang ini sudah apa kalau bahasa kita jompo kita nggak nggak jangankan keluar susu subhanallah untuk jalan ini susah kambing ini kurus subhanallah jahat lebih min laban rasulullah nanya apakah ada susunya nih maka kemudian Muhammad mengatakan ajhadu dia dia lebih parah daripada itu jalan aja susah ketinggalan dengan teman-teman teman-teman yang, yang lain apalagi susu nggak mungkin ada Rasul mengatakan, li an ahlibaha. Apakah engkau izinkan aku untuk aku perah susu dari kambing ini? Kalau engkau dapatkan silahkan ketemu ma'bad. Kalau engkau bisa dapatkan susu dari kambing ini silahkan. Lihat. Allah Azza wa Jalla berikan ini mu'jizat. Mu'jizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerah susu tersebut kemudian dengan mengucapkan Bismillah meletakkan tangan kanannya di apa di perahan susu tersebut susu kambing itu kemudian mengucapkan bismillah maka ternyata keluar apa fatajafat alaihi subhanallah keluarnya itu apa disebutkan banyak tiba-tiba keluar yang banyak susu tersebut padahal jangankan untuk mengeluarkan susu untuk berjalan saja kambing ini ketinggalan sama teman-teman yang lain subhanallah Allahu akbar wajtarat fada'a bi yurid rahat Kemudian Rasulullah meminta untuk dihidangkan atau dihadirkan ar-rahat. itu seperti bejana yang bisa diminum oleh banyak orang, beberapa orang, bukan satu, banyak, agak besar. Fa halaba hatta 'alahu al Maka Rasulullah SAW memerah susu tersebut sajjan. Sajjan itu keluarnya banyak berarti. Sampai apa? Alahul baha. Sampai keluar buih-buih. Kan kalau orang Memerah susu kalau saking kencengnya biasa kan ada. Busa-busanya betul ya. Buih-buihnya di sampingnya. Kemudian diberikan susu tersebut paling pertama. Lihat adab. Yang paling pertama diberikan kepada umum ma'bad. Susu tersebut. Rasul nggak langsung minum subhanallah. Diberikan susu tersebut kepada umum ummu ma'bad. Kemudian setelah itu rasul enggak. Karena rasulnya apa? Yang murah. Diberikan kepada Kafilannya dulu, Abu Bakar, Abdullah bin Al-Urayqit, Amir bin Fuhairah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada kita luar biasa ya kawan. Beliau Nabi betul Subhanallah. Tapi pada saat itu beliau yang memberikan kan gitu. Kemudian semua sudah minum, semua sudah nikmat. Maka Rasulullah SAW meminta bejana yang kedua, anian. Bejana yang kedua. Kemudian di lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terdengar suara. Kalau antum marah susu biasa kental betul ya? Itu saking apa? Biasa saking saking banyaknya, saking keluarnya luar biasa banyaknya, subhanallah. Maka kemudian orang itu jalan, kata Muhammad. Maka kemudian orang tersebut apa? Jalan. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW sudah jalan nih, datanglah Abu Ma'bad. Siapa Abu Ma'bad? Ya suaminya, kan Umum Ma'bad ya, Abu Ma'bad, betul ya. Tentu jangan mikir kemana-mana, Abu, Abu Ma'bad berarti suaminya. Maka Abu Ma kaget subhanallah. Wahai istriku, wahai umum Ma'abat, dari mana engkau dapatkan susu ini? Padahal di sini enggak pernah ada susu, kambing pun tidak ada. Jadi umum Abu Ma'bad ini pulang dengan membawa kambing-kambing yang setelah apa? digembala kan gitu. Dan dia tahu satu kambing ini enggak bisa ngeluarin susu. Dari mana engkau bisa dapatkan susu ini Ummu Ma'abat? Maka Ummu Ma'bad menceritakan, perhatikan subhanallah. Min aina laki hadzal laban ni Ummu Ma'bad? Dari mana kau dapatkan susu ini wahai Ummu Ma'bad? Maka Ummu Ma'bad menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la wallahi innahu marra bina rajulun mubarak. Wallahi demi Allah. Tadi lewat di, kepada kami ini di khaimah kita ini seorang laki-laki yang penuh keberkahan. Subhanallah. Lihat, penuh apa? keberkahan kebiasaan ini belum muslim loh ikhwan ya. Belum jadi muslimah. Tapi orang Arab terdahulu ketika ada orang seperti itu langsung rajulun mubarok, penuh keberkahan. Bukan kemudian apa? Wah, ini sakti ini mandraguna. Enggak. Rajulun mubarok. Belum muslim loh ini, belum muslimah lah bayangkan subhanallah. Sekarang muslim muslimah sakti-sakti, bisa terbang luar biasa bisa ini nih bisa tahu di mana barang hilang dukun sakti lagi subhanallah rajul mubarak min halihi kaza wa yang keadaannya seperti ini dan seperti ini ah disebutkan maka Abu Ma'bad nanya sifihi liya ya ummu Ma'bad sifatkan kepadaku tentang orang tersebut seperti apa tuh nah ummu Ma'bad menceritakan mensifatkan Nabi Wasallam. dengan bahasa Arab yang fasih. Nah kalau antum baca begini doang nggak bisa kecuali baca kamus nih atau baca penjelasan ulama. Luar biasa. Sastra tinggi luar biasa nih. Apa kata Umar Abad? Ra'aitu ra rajulan zahiral wada'ah. Aku melihat seorang laki-laki yang zahiral wada'ah. Sangat tampan. Masya Allah. ngelihat sangat tampan semua ini kelihatan depan anak. Masya Allah ini. Ablajal wajhi. Wajahnya berseri-seri. Cemberut kan? Tuh, so, berseri sini Masya Allah ini. Banyak utang. atau kan kelihatan biasanya. Masya Allah senal khalqi penampilannya bagus luar biasa indah lam ta'ibhu lam ta'ibhu nuhlatan wa lam bihi suqlatan perutnya tidak berperut besar dan juga enggak kerempeng Beda sama kita ya kalau kita kan agak maju agak offset dikit subhanallah perutnya tidak besar dan tidak 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 kurus tidak kerempeng wasimun tampan qasimun qasim itu pas perawakannya tuh pas semua jadi nggak nggak tangannya kepanjangan nggak ini kepanjangan semuanya pas apa ya semampai mungkin bahasa gitu ya pas yo ya, yo ya aja masya allah Yo ya, yo ya. yo fi kedua bola mata hitamnya itu hitam banget wa fi ashfarhi tafun dan di ashfar ashfar tahu antum ashfar hah ini ashfar nih nih iya yeah bukan kelopaknya, tempat tumbuhnya rambut itu ashfar dalam bahasa Arab. Enggak ada bahasa indonesia itu subhanallah. Tempat tumbuhnya apa? Rambut dari bulu mata biasanya dinamakan kelopak ya. Itu apa? Ashfar watafun. Apa bulu matanya panjang lah, gampangnya begitu lah. Fi sawtihi sahalun, suaranya tegas. Wa fi unuqihi sata'un, lehernya agak agak tinggi supaya enggak karena ada orang biasa agak pendek ini enggak tinggi wa fi lihiyatihi jenggotnya lebat Ketemu mu ma'bad dia jenggotnya lebat berjenggot subhanallah bahkan seluruh nabi berjenggot azajju aqran alisnya bulat dan tebal wa aqran aqran itu apa uh, tidak menyambung in samata fa jika orang ini diam berwibawa Allahu akbar kalau orang ini diam apa? Hmm. Kalau kita diam kira-kira gimana? Biasa aja, bagus kalau biasa aja. Kalau banyak pikiran, ya. repot masya Allah. Wa wa sama wa alahu baha. Apabila dia berbicara, maka bicaranya itu sangat apa? Sangat apa bahasa kita gitu ya? Sangat sangat teg sangat bagus gitu. Sangat jelas ajmalun nas orang yang paling indah yang aku lihat kata Umar Ma'bad wa abahu min dari jauh luar biasa bagusnya apalagi dari dekat wa ajhalu wa ahsanuhu min jadi dari jauh, dari jauh bagus apalagi dari dekat karena ada orang dari jauh bagus dari dekat ternyata wah kacau nih antum jangan begitu masya Allah hululul mantik ucapannya indah faslun la nazarun wala hadar ucapannya itu faslun tengah-tengah. Jadi tidak terbata-bata, tapi juga tidak apa? Cepat banget. Jadi benar-benar apa? Benar-benar uh, apa? tertata rapi. Ka'anna mantiqahu kharazatu nazamin yatahaddarna, subhanallah. Seperti mutiara yang keluar dari kalung. paham itu? Kalau mutiara keluar itu kan? Tak, 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 tak. Benar-benar tata bahasanya itu apa? Tertata rapi, Masya Allah. Rabatun, Rabatun itu nggak tinggi, nggak 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 pendek, sedang berarti perawakannya. Kemudian wala taqtahi min qasir dan juga min qisar dan juga tidak apa? tidak pen, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi tadi disebutkan, rabah sama. Wa wa ahsanahum qadran dari tiga orang itu yang paling bagus ini, satu orang ini nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Rufaqa teman-teman yang lain selalu mengelilinginya. In kala apabila dia berbicara maka yang lain diam benar-benar melihatnya. Wa in amri apabila orang satu ini kemudian menyuruh sesuatu maka tiga orang ini kemudian berlomba-lomba untuk memenuhi perintahnya tersebut. Mahshudun mahfud la abisun wala mufadnad subhanallah. Sangat apa? sangat indah, sangat bagus perawakannya. Nah, ini sebagian riwayat yang disebutkan oleh Imam Ma'bad tentang bagaimana sifat ciri fisik Nabi SAW. Walaupun ini tidak sampai detail banget ya. Contoh seperti uban ini kan disitu nggak disebutkan di sini. Karena Nabi SAW Alaihi ketika meninggal uban hanya sedikit disebutkan oleh para sahabat hanya 19 sampai 20 uban. Hebatnya sahabat ya 19 sampai 20 dihitung berarti Subhanallah. Jadi kalau antum tiba-tiba mimpi saya ketemu Nabi bosat tadi malam. Gimana perangannya? Rambutnya putih semua bosat. Ya bohong berarti. Syaitan bisa berbohong betul ya saya Nabi betul ya. Betul syaitan tidak bisa dalam mimpi menyerupai Nabi SAW betul. Tapi dia bisa berbohong dia bisa mengelabui betul ya. Ini apa ya, tua banget Pak Ustaz, subhanallah. Kurus, ini ya salah. Nih, ini. Ya, Bukan apa? Bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Dina. Kemudian selanjutnya, Ikhwan, Rasul Wasallam berjalan kembali, bertemu dengan seseorang yang bernama Buraidah ibnul Husayib. Yang Buraidah ini kemudian apa? Masuk Islam, kemudian mengikuti hampir bahkan seluruh peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 kalau nggak salah 13 peperangan yang diikuti oleh Buraidah ibnul Husayib. Pada saat itu Buraidah ibn al-Husayb dari Syam, rombongan kafilah besar di dalam kafilah Buraidah itu ada sekitar 80 anggota keluar 80 keluarga. Bahasa kita 80 kakak betul ya? 80 keluarga. Ternyata ketika bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mendakwahkan mereka, mendakwahkan Buraidah, mendakwahkan 80 orang tersebut dan mereka masuk Islam. Coba untuk bayangkan Allah Akbar. 13 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Allah berikan ujian luar biasa. Yang masuk Islam mungkin hanya bisa dihitung jari sedikit maksudnya. Ini ketika keluar 80 langsung bayangkan subhanallah. Dengan Buraida Ibn al -Husayb. Kemudian Buraida Ibn al -Husayb, kemudian apa? Ke Mekkah kemudian menyusul Nabi SAW setelah sampai Mekah ke Madinah. Setelah ketemu Buraida Ibn al -Husayb, Rasul SAW juga bertemu dengan Az-Zubair bin Awam. Zubair ibn Awam. Yang pada saat itu dari Syam juga sedang berdagang. Ketika bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Zubair ibn Awam memberikan jubah putih. Memberikan jubah putih dari dari Syam. Itu yang dipakai kemudian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Maka kemudian Zubair ibn Awam balik ke Madinah. Ketiga, setelah itu bertemu dengan Talha bin Ubaidillah bertemu dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini Zubair dan Talhah ma'ruf dua sahabat ini insyaallah. Dan dua sahabat ini perhatikan, Allah azza wa jalla berikan hidayah Islam lewat tangan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya para ulama mengatakan seluruh apapun amal saleh yang dilakukan Az-Zubair dan Talha Abu Bakar panen pahalanya itu. Luar biasa masyaallah. Kemudian ketika ketemu Talhah sama dari Syam mem, apa, membawa jubah putih juga kemudian diberikan jubah putih tersebut kepada Rasul dan juga dan juga para dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Maka kemudian Nabi SAW jalan. Rasul sallallahu kemudian apa? Jalan sampai kemudian di kota Madinah. Sudah sampai kemudian di Madinah, Ikhwan Madinah ini zaman dulu Ikhwan ada sentral kota Madinah, pusat kota Madinah ada Madinah yang di luar karena Madinah itu dulu kecil Ikhwan kalau antum lihat Masjid Nabawi kemudian hotel-hotel hotel-hotel kemudian ada jalan ada jalan agak besar Madinah itu sampai situ tuh dulu kalau oh, sekarang besar, masya Allah dan Kuba pada saat itu tidak masuk ke sentral kota Madinah. Kalau bahasa kita apa? Kuba itu kabupaten lah. Ya? Dia masuk Madinah tapi yang jauh bukan di sentral kotanya. Karena sentral kota pada saat itu Madinah hanya sedikit. Nah Rasulullah SAW tiba di kota Madinah itu pertama kali di Kuba. Paham? Tiba pertama kali itu di Kuba. Kemudian dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW nginap bermalam di situ di tempat seorang sahabat yang bernama Kuluthum. Kulthum zaman dulu ikhwan bisa nama laki-laki bisa nama perempuan. Kulthum ibn Hadim namanya. Menginap di tempat tersebut di suku Bani Amri bin Auf. Kulthum ibn Hadim ini. ini. Selama beberapa hari, ada yang mengatakan belas, belasan hari, ada yang mengatakan dua minggu. Kemudian Rasul SAW membangun masjid Kuba di situ. Masjid yang pertama kali dibangun. Setelah belasan hari, Rasul SAW masuk ke sentral kota Madinah baru bangun masjid Nabawi baru bangun apa? Masih tenang bangun. Insya setelah azan kita teruskan lagi, ikhwan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa alaihi wa sahbihi Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban warakan fika ma yuhibu rabbuna wa irada wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita teruskan, ikhwan. Jadi saya ulang, Kuba itu tadinya di luar dari sentral kota apa? Madinah. Tapi itu sudah termasuk Madinah, tapi di luar sentral kotanya, di luar pusat kota. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah itu ke situ, ke Kuba dulu tuh. Nah penyambutan yang pertama dan lain sebagainya itu di Kuba sebenarnya. Baru kemudian setelah belasan hari, baru kemudian Nabi Wasallam ke pusat kota Madinah, membangun masjid Nabawi. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kota Madinah dari kaum Ansar, tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Perhatikan kan Makanya tadi diantaranya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah itu mengabarkan bahwa orang-orang Madinah menunggu Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tahu nih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi mereka kan nggak tahu bahwa ternyata siasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hari dulu nginep dimana? di mana? Di Gua betul ya? Mereka memperkirakan kalau dari Mekah berarti mungkin seminggu atau dua hari sampai ke Madinah kan kita. Maka mereka setiap hari untuk ya, bayangkan luar biasa Subhanallah Allah Azza wajalla berikan pertolongan langsung real ketika 13 tahun capek letih di kota Madinah luar biasa susahnya berdakwah di di, eh, di, di Mekkah. Dia Mekah susah sekali berdakwah di kota Madinah Nabi belum sampai ke sana Subhanallah tapi cahaya Islam sudah terang benderang di kota Madinah. Allah berikan apa? Fa ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka mereka menunggu setiap hari dari selepas subuh, dari pagi hari itu, mereka menunggu di perbatasan itu kota Madinah. Mereka menunggu siapa yang datang dan sebagainya sampai matahari terik di atas disebutkan. Bahkan sampai satu hari. Setelah satu hari yang tersebut mereka pulang. Keesokan harinya begitu lagi mereka nunggu lagi. Bayangkan Allah Akbar. Kaum Ansar ya mereka nunggu Nabi salam sampai terik mereka pulang lagi. Esokan harinya begitu lagi. Mereka nunggu lagi sampai pulang lagi. Subhanallah. Sampai di mana satu hari. Seperti biasanya mereka setiap hari keluar di pagi hari. Sampai matahari meninggi sampai panas. Kemudian mereka pulang. Dan ternyata salah satu seorang Yahudi yang pada saat itu sedang naik ke atas. Naik ke atas menara ada satu keperluan melihat Nabi SAW yang pada saat itu pakai jubah putih. Tadi yang dikasih oleh Zubair dan juga Tolhah. Paham ya? Dan pada saat itu kalau kalau di apa di gurun itu kan kadang-kadang foto morgana betul ya kadang hilang datang lagi hilang datang lagi dilihat siapa itu dan Yahudi tahu nih kalau Mansur nunggu nunggu memang subhanallah maka ternyata ketika dilihat benar maka orang Yahudi ini nggak sampai apa nggak kuat untuk menahan lisannya untuk teriak. Ya ma'asyar al-arab, hadha jaddukum tentadhirun. Alladhi tentadhirun, subhanallah. Wahai ara Arab sekalian, ini kakek kalian yang kalian tunggu nih. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW, subhanallah. Maka kemudian mereka keluar disebutkan dengan senjata-senjata mereka dan mereka bertakbir. Mereka apa? Bertakbir. Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan syair talaal al badru alaina min thaniyatil wada dan lain sebagainya banyak disebutkan betul ya kitab-kitab sirah. tapi Allah alam sahab, Ibn Khaymal Jauzi rahimahullah taala mengatakan riwayat ini ba'ifah riwayat ini nggak bisa diterima secara sanat dan matan secara sanat lemah sanatnya secara sanat apa lemah sanatnya kenapa karena terputus dua orang yang meriwayatkan itu bukan sahabat Bukan tabiin tapi di bawahnya tabiin. Berarti terputus dua orang. Terputus dari dua sanatnya tersebut disebutkan oleh para ulama hadis. Secara sanat lemah. Dan secara matan thaniyatul wada kan al badru alaina min thaniyatil wada min thaniyatil wada. Thaniyatil wada itu ikhwan itu dari arah Syam. Syam itu di mana berarti? Di atas utara. Sedangkan Nabi SAW dari Mekah arah mana? Selatan. Paham? Maka Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan secara sanat dan juga secara matan syair ini atau riwayat ini bahwa para sahabat kemudian menyambut dengan tala al-badru alayna dan lain sebagainya riwayatnya da'ifah secara sanat dan juga matan. Yang benar ini nih bahwa mereka ketika satu orang Yahudi ini berteriak kencang luar biasa mereka keluar dengan bertakbir membawa senjata-senjata mereka. Membawa senjata-senjata mereka subhanallah. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Kebanyakan dari orang-orang Ansar tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Kenapa? Nah zaman dulu nggak ada YouTube. Betul ya? Kan zaman dulu nggak ada, nggak nggak tahu kecuali benar-benar ngelihat. Contoh apa? Orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazrat yang datang ke Madinah bayi Atul Ula wa Thaniyah. baru tahu tuh oh, ini wajah Rasulullah nih. Betul ya? Itu hanya beberapa orang, puluhan orang saja. Sedangkan kebanyakan mereka tidak tahu wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menyangka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Bakar. Paham? Lihat ini di sini kata para ulama bagaimana ketawaduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada bedanya sama sekali dengan Abu Bakar dan juga bahkan dua orang yang tadi itu. Betul ya? Itu semua kita kalau udah di atas wah oh ini Ustaznya. nih Allah. Allahu Akbar. Rasulullah Sallam bayangkan Kaum Ansar menyangka, oh ini Rasulullah ini. Padahal Abu Bakar, subhanallah. Padahal Abu, Abu Bakar. Sehingga ketika mereka, ketika Abu Bakar dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, mereka, maka mereka menyangka Abu Bakar itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika matahari menyengat, matahari mulai menyengat, maka Rasul maka Abu Bakar mengambil sorbannya kemudian menutupi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasul Sallam tidak Terkena singatan. Baru mereka, oh ini Rasulullahnya nih. Ini Nabi Muhammad ini Tadinya ketika masuk mereka menyalami Abu Bakar. Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum. Bahasa kita kan itu ya. Subhanallah. Ahlan wa sahlan, wa marhaban dan sebagainya. Baru kemudian, oh ini Nabi Muhammad yang ini nih. Subhanallah. Kemudian pada saat itu. Turun apa? Turun wahyu kepada Nabi SAW. Dalam surah At-Tahrim ayat keempat dalam surat tahrim ayat ke-4. Fa innallaha wa maulaahu wa jibriil wa salihul mu'minin. Fal maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan juga orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Subhanallah. Maka mereka semua berseru berteriak bertakbir dengan takbir yang luar biasa kencangnya bahkan Sahabat sampai mengatakan apa? Di antara Abu Darda radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat ini kata Abu Darda nih Huan. aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ini hadis yang saya dengar Imam Bukhari nih. Aku nggak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira melebihi ketika kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Gembiranya luar biasa terlihat dari raut wajah mereka, kesenangan mereka dan seterusnya. Lihat ini bagaimana menunjukkan bagaimana orang-orang Ansarin luar biasa. Walaupun betul para ulama sepakat mengatakan muhajirin afdal minan ansar. Orang-orang muhajirin jelas lebih afdal daripada ansar. Kenapa? mereka lebih ditindas di sana kan gitu ya. Mereka ketika mereka beriman ketika orang-orang kufur dan lain sebagainya. Makanya dalam ayat untuk perhatikan. Semua ayat dalam Al-Qur'an pasti mendahulukan dulu Muhajirin baru Ansar. Betul ya? Surat Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dulu beransar. Ansar. ulama mengatakan Muhajirin jelas lebih afdal daripada Ansar. Tapi kaum Ansar ini juga punya nggak enggak apa punya andil yang luar biasa di dalam Islam, ikhwan. Nanti kita jelaskan. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajir dan ansar yang mungkin sampai detik ini dan wallahualam mungkin sampai hari kiamat nggak terulang lagi itu persaudaraan yang luar biasa sangat indahnya yang pada saat itu belum ada persaudaraan secara kekerabatan secara uh, apa, nasab. Nah, Subhanallah. Allah Azza Wajalla berfirman di dalam surah Al-Hashr ayat ke-8 sampai ke-10 perhatikan. Ayat ke-8 nya Allah sebutkan muhajirin dulu. Lil fuqara'il muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna min Allahi wa ridwana wa Allah wa rasulah Orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaannya. dan demi menolong agama Allah dan juga rasulnya mereka itulah orang-orang yang benar dia disebutkan muhajirin dulu betul ya baru yang selanjutnya yang sembilan ansar nih wal wal ladzina tabawwa'u wal iman min qablihim yuhibun man haajara ilaihim wal yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah Wa may nafsihi muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah yang telah beriman sebelum kedatangan mereka itu sebelum kedatangan Muhajirin Ansar sudah beriman kan gitu. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Allahu Akbar. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin, kepada mereka nih. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Mereka, meskipun mereka pada saat itu butuh. Allah Akbar. pada saat itu muhajirin fakir, miskin. betul ya? Fakir, miskin. Mereka meninggalkan harta mereka. meninggalkan kampung halaman mereka. Untuk menyelamatkan agama mereka. Ikhwan. Datang ke kota Madinah. Sehingga kebanyakan dari mereka nggak punya apa-apa. Subhanallah. Kecuali yang sedikit dari mereka saja. Bahkan Abdurrahman ibn Auf yang kita tahu bagaimana kayaknya luar biasa meninggalkan seluruh hartanya. Bahkan kemudian yang kemarin kita jelaskan Suhaib Ar-Rumi, betul ya? Yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah berhijrah belakangan ketika sampai di Kuba bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan apa? Telah beruntung perdagangan wahai Suhaib. Telah beruntung perdagangan wahai Suhaib. Kenapa? Ditinggalkan seluruh harta. itu. Allahu Akbar. Jadi benar-benar nggak sembarangan luar biasa muhajir dan ansar ini, ikhwan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan itu cinta kepada kaum ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan di antara tanda kemunafikan itu benci kepada kaum ansar. Subhanallah. Dan sampai sekarang, ikhwan. Kaum ansar keturunan ini, sampai sekarang. Saya pernah ketemu di Madinah asli real luar biasa kaum ansar luar biasa baiknya memang masya Allah selanjutnya yang ke sepuluh nah kita mau bukan ansar bukan kan gitu ya yang ke sepuluh mudah-mudahan kita masuk ayat ke sepuluh nih betul waladina jau min ba'dihim yaquluna rabbana qfir lana wal ikhwanil ladina sabquna bil iman wala dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu sesudah muhajirin dan ansar nih mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala ya rab kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Ya Allah ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah ini berarti setelah muhajir dan ansar kita bisa masuk nih, betul ya? Di antaranya sifatnya tadi mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? To be continued bersambung Masya Allah bersambung Masya Allah. Insya Allah Allah nanti kita akan bahas sampai di kota Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa beliau lakukan tiga hal sentral ini yang kata para ulama Allah Azza wa Jalla anugerahi kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akal yang luar biasa cerdas nih Masya Allah karena tiga hal yang paling pertama dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyelesaikan dari apa masalah yang terjadi karena ketika muhajirin apa berhijrah ke kota Madinah itu mungkin yang saya bisa sampaikan ada pertanyaan di sini sebelum saya tutup. Ini pertanyaan masalah mandi junub tapi nih kawan subhanallah. Untuk Ustaz, pertanyaan di luar tema ketika hendak mandi junub bolehkah mencuci anggota wudhu cuma satu kali? Nah boleh. Boleh. Walaupun lama khilaf tentang masalah wudhu ini nih. Ada yang mengatakan berwudhu ketika mandi junub. Ada yang mengatakan mengusap anggota wudhu paham bedanya? Paham bedanya gak, kan? Oh, maaf paham nih bilang paham terima kasih Berwudu, wudu berarti betul lah. Bismillah, wudu semuanya dan sebagainya. Ada yang mengatakan mengusap anggota wudu, tapi enggak wudu, paham? Allah alam besar pendapat yang benar wudu pada kikatnya dan boleh sesekali sama seperti wudu kita. Wudu antum kan tiga kali itu sunnah lebih dari tiga kali tabdhir ditakutkan israf berlebih-lebihan apa? Israf berlebih-lebihan Kurang dari tiga kali boleh, boleh dengan syarat memang sudah terkena semua apa? Semua bagian dari anggota tahu tubuh kita, anggota wudhu kita. Allah Alhamdulillah. Apa ini subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau, mau tanya. Sebelum Rasul sampai ke Madinah, ada yang mengatakan akan di apa ini akan diketuk apa ya, subhanallah oleh kafir Quraisy namun beliau masuk ke dalam gua dan gua tersebut langsung ada sarang laba-laba ini yang kemarin kita jelaskan ini yang kemarin kita jelaskan bahwa riwayat-riwayat mengatakan bahwa pintu gua itu tertutup riwayatnya ba'ifah semua pintu gua sur itu ada sarang laba-laba pintu gua sur itu ada merpati yang bertelur di atasnya pintu gua tersebut ada pohon yang tumbuh itu semua riwayatnya Ba'ifah Kenapa? Yang pertama jelas dari sisi sana tidak ada yang sahih. Yang kedua, kalau itu tertutup, nggak mungkin Abu Bakar pada saat itu takut. Zalih. Rasul Abu Bakar sampai mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka melihat kepada bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita. Karena gua sur itu guanya menjorok ke dalam. Jadi bukan gua ke dalam begitu, bukan ke atas, tapi ke bawah. Apa menjoroknya ke ke bawah. Jadi ketika orang ngelihat ke bawah kakinya itu akan kelihatan. Kalau tahu kata Abu Bakar, kalau mereka melihat ke bawah, ke bawah kaki mereka, pasti kita akan terlihat wahai Nabi SAW. Wahai oh ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang? Allah azza wa jadi yang ketiganya. Allahu thalithuhuma. La tahzan inallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut sesungguhnya Allah azza wa bersama bersama kita. Maka pendapat yang benar Allah alam bahwa pintu mulut gua tersebut tidak tertutup tapi terbuka. Allah alam Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratul mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allah ma'amin alamin.